Sekarang kita akan menjelaskan pengecekan scoring pada Innova. Pada Innova diesel. Ini ada alat camber caster gauk untuk melihat keadaan camber. Pastikan ini gelembung, ini adalah indikator. Pastikan di camber biasanya itu antara 0 sampai 0,5, kira-kira segini ya, tidak sampai angka 1. Ini keadaan chambernya aman. Ini roda yang sebelah kanan. Oh, selanjutnya kita akan pengecekan roda sebelah kiri, camber sebelah kiri. Gabung keadaan jajar. Nah, di sini camber setelah pengecekan 0, antara 30, simpelannya adalah normal. Cambernya normal. Proses selanjutnya adalah pengecekan to in to out kendaraan. Kita naikkan kendaraan unit Innova ini. Warnanya apa, Bu? Nah, kita tahu sih ini. Ya, enggak apa-apa. Selanjutnya pengecekan to in to out. Kita menggunakan meteran. Nah, di sini nilainya terlihat 155. Yuk, yang belakang ganti. Baca 151. Ya, ini harus dilakukan pengecekan 56 ya. Dengan menyetel ini mur ini long derod dari kedua sisi. Nah, setelah itu kita tinggal mencoba di jalan test drive. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.